Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Saiful Jaya Musik Kalimantan Selatan. Hari ini saya akan review di sini ada Power Asley PA3000 anti konslet. Langsung aja kita lihat seperti apa untuk tampilannya. Nah, untuk tampilannya bisa kalian lihat seperti ini ya. Saya naikkan dulu untuk kameranya biar lebih jelas. Oke. Kita kembalikan zoomnya. Nah, ini kita taruh di sini aja ya. Jadi nanti kita dekatkan kameranya ke powernya. Untuk speknya kita lihat di buku panduan. Nanti saya ukur berapa lebar dan panjang power ini. Ini berfungsi buat kalian nanti yang mau bikin hardcase. Berguna buat kalian yang mau bikin hardcase. Kita lihat untuk spek di buku panduannya. Bisa dilihat di sini. 8 ohm 2 kali 2200 watt. 4 ohmnya 2 kali 3700 watt. 2 ohmnya 2 kali 4700 watt. Sedangkan 8 ohm di BTL-nya 7000 watt. 4 ohm di BTL-nya 8700 watt ya. Untuk lebih lanjutnya baca sendiri di bawah, tinggal di pause aja videonya. Power ini 3U, untuk berat powernya 44 kg. Ini power ini kelas GB ya. Nah, jadi sebelum kita dekatkan lebih awal, kita dekatkan apa aja komponen yang dipakainya, kita ukur aja dulu ya berapa lebarnya dan panjangnya. Jadi buat kawan-kawan yang mau bikin hardcase nanti bisa ditonton aja video ini sampai habis. Dari ujung sirip belakang sampai ujung tangkai ini panjangnya 64 cm. Dari bodi belakang ke ujung depan ini panjangnya 58 cm 3 mili. Sedangkan untuk bodi lebarnya 43 cm 1 mili. Nah, dari ujung sini ke ujung sini kita ukur 48 cm 3 mili. Sedangkan untuk lebar teraponya saya ukur. Untuk lebar teraponya ini 20 cm. Sedangkan ketebalan terapo ini kita ukur. Ketebalan teraponya 10 cm ya. Untuk tebal bodinya kita ukur ketebalan bodinya. Ketebalan bodinya ini 3 cm 2 mili. Kita dekatkan seperti apa gambarnya. Yang terakhir kita ukur juga berapa lebar diameter elko-nya. Untuk elko-nya lebarnya 2 cm 7 mili ya. 2 cm 8 mili. Untuk diameternya 2 cm 8 mili. Sedangkan tinggi elko-nya ini kita lihat di sini. Tinggi elko-nya di sini 5 cm, 4 cm 8 mili. Oke, semua udah saya ukur. Sekarang kita lihat lebih jelasnya seperti apa untuk komponen yang dia gunakan. Kita lihat di sini ya. Untuk komponennya dia menggunakan merek Toshiba 2SC5200. Sedangkan untuk pasangannya dia menggunakan Toshiba 2SA1943 ya. Nah, ini untuk transistornya dia satu channelnya ini menggunakan saya hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Jadi satu channelnya ini dia menggunakan 18 pasang transistor Toshiba. Bisa dilihat. Untuk komponennya saya kurang tahu ini makro atau mikro. Soalnya saya hanya penjual bukan servis. Nah, ini bisa kalian lihat di sini untuk komponennya. Kita kamerakan di sini ya. Nah, di sini ada tertulis PA3000 ya, di daerah sini ya. Ini yang sampingnya, yang satunya juga sama. Ada tertulis PA3000. Untuk kipasnya dia mempunyai ada 4 kipas, 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini untuk teraponya ini kita lihat berapa volt.
kita ambil ini ada topinya ya, bisa kita lepas di sini. Saya angkat pelan-pelan di sini. Kita lihat berapa volt keterangan dari trafonya. Kawan-kawan bisa baca aja sendiri di sini. Nah, itu keterangan dari trafonya. Voltasenya ada di sana ya, bisa dilihat di sana. 135 volt. 18 volt dan 21 volt ya. Oke, udah bagian trafonya udah kita sorot. Tinggal kita masukkan aja ini pelindung dari apa? Dari trafonya ini agar tidak radiasi ke komponen di sini ya. Ini udah kita pasang untuk trafonya, bisa dilihat kita pasang. Nah, ini untuk elko-nya kita lihat sama-sama dia berapa mikro dan berapa volt. Nah, ini saya cari yang lebih enaknya di sini ya. Bisa dilihat di sini 15.000 mikrofarads 63 volt. Kalian bisa baca di sini untuk merek elko-nya Awison. Kita hitung jumlah elko-nya satu channel dia ada menggunakan berapa elko? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Jadi satu channel dia menggunakan sebanyak 16 buah elko. Berhubung ini ada dua channel berarti dia menggunakan 32 elko ya. Untuk elko yang selanjutnya ada di bawah, bagian bawah bisa dilihat. Dia dua tingkat, dua layar. Ini kita lebih jelasnya tapak belakangnya aja. Nah, itu bisa dilihat untuk elko-nya di bagian channel B juga ada di bawah ya. Sama jumlahnya 16 buah, jadi ada 32. Untuk tampilan dari belakangnya ada link input dan di sini ada link output channel A dan B, dan sini ada switch-nya buat ground, live, dan di sini ada tombol stereo, paralel, sama bridge. Sedangkan di sini buat spekon channel A, channel B yang warna biru, sedangkan di bawah ini ada yang di samping ini ada buat kabel speaker yang menggunakan kabel biasa warna merah dan hitam, dan di sini hanya ada colokan kabel listrik di bagian sini. Untuk sikringnya ada di bagian sini ya. Nah, ini tempat sikring. Ini udah saya jelaskan di sini. Kalian tinggal dikira-kira aja ini mikro atau makro. Saya hanya penjual ya, bukan servis, jadi kurang tahu masalah mikro atau makronya ini. Untuk air kapurnya dia udah warna kayak gini ya, warna bronze. Bagus sekali. Biasanya warna putih, ini warna bronze. Oke, kita tes suaranya. Ini kita kembalikan lagi, ini ada karetnya buat pelapis dari power ini. Kita taruh lagi di sini. Nah, ini untuk suaranya saya akan ngetes menggunakan speaker asli Zoom 218 ya. Jadi satu box ini isinya 2 biji 18 in, QI 5 in. Untuk speaker dalamnya dari pabrikannya langsung disediakan dari pabrikan asli TX18125. Jadi ini boxnya bukan custom, ini langsung dari pabrikan dari asli. Kemarin saya pasang 2 biji di sana buat saya rentalkan nanti. Ini buat kawan-kawan yang rumahnya listriknya menggunakan 900 KWH token bisa nyala ya power ini. Contohnya aja di rumah saya ini kulkas lagi nyala, mejekom juga nyala, lampu-lampu saya nyalakan. Tetapi dia tidak jeglek, kecuali kalau digeber kencang baru dia jeglek. Nah, ini saya tes dari HP langsung ke power tanpa menggunakan mixer. Seperti apa karakter suaranya? Kita taruh kameranya di sini. Saya nyalakan dulu. Nah, ini listrik 900 ya. Untuk kulkas semua udah saya jelaskan menyala. Nah, ini saya nyalakan. Bismillah. Bisa dilihat dia tidak jeglek. Kecuali kalau kita geber kencang suaranya baru dia jeglek. Saya nyalakan musiknya di HP dulu. Saya cari musiknya di HP. Nah, ini bisa dengarkan suaranya ini di channel A. Nanti mau
mau kita kirim ke daerah tanah bumbu. Jadi sebelum kita kirim, kita cek dulu kedua channelnya. Ini yang di channel B ya. Kita kirim ke pembeli, kita kamerakan untuk kipas-kipasnya apakah dia berfungsi keempatnya. Pertama kita sorot di bagian belakang. Ini kipas bagian belakang sebelah kiri nyala ya. Dan ini kipas bagian belakang sebelah kanan juga nyala. Dua-duanya nyala. Kita lihat lagi untuk kipas di bagian depannya. Nah, ini bagian depannya di sebelah kanan nyala. Kita pindah lagi ke sebelah sini, bisa dilihat kipasnya nyala juga ya. Jadi keempat kipasnya menyala, tidak ada yang mati. Tinggal kita kirim nanti videonya ke pembeli. Terima kasih banyak buat beliau yang sudah percaya transfer uangnya di Saiful Jaya Musik. Walaupun kita belum pernah ketemu sama beliau, tapi beliau percaya transfer uangnya lunas di Saiful Jaya Musik. Oke, kita nyalakan channel A, channel B-nya tadi udah kita tes ya. Ini channel A. Ini channel B. Sekarang kita nyalakan ke kedua channelnya. Ya, ada suara kresik-kresik jendela rumah saya, itu kacanya getar-getar semua di sini, jadi ada suara jendela yang kurang enak didengar. Jadi buat kalian yang mau membeli power ini, bisa hubungi nomor saya, WA saya langsung ya di sini, bisa di telepon atau WA di 0852488871119 Saiful Jaya Musik, Kalimantan Selatan. Alamatnya tepat sekali di samping Pasar Sekumpul ya, di Jalan Sintuk samping Pasar Sekumpul atau di samping SMP 1 Negeri Martapura, Kalimantan Selatan. Joss, mantap.